Ada dosa yang lebih mengerikan dari syirik. Syirik? Wih, ternyata lebih mengerikan dari syirik. Yaitu al-qaul 'ala Allah bila ilm. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ketika Allah sebutkan rentetan dosa-dosa, "Qul inna harrama fawahish." Sampaikan ya Muhammad tidak ada yang Tuhanku haramkan kecuali hanyalah al-fawahish beragam kekejian kemudian dosa membunuh atau minum khamar melakukan pelanggaran ke orang lain jadi dosa yang pertama dosa kekejian yang dilakukan sendiri minum minuman keras ya narkoba dan semisalnya terus yang lebih besar dari itu yang melibatkan orang lain menzalimi orang lain ya al ithim wal baghi yang lebih besar dari itu disebutkan syirik wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi iya setelah syirik Allah sebutkan lagi yang lebih besar dari syirik para ulama seperti Ibnu Qayyim menyebutkan penyebutan dosa di sini dari yang besar kepada yang lebih besar Sementara setelah syirik disebut lagi setelahnya apa itu wa antakulu alallahi malataklamun kamu berkata atas nama Allah apa yang kamu tidak punya ilmu padanya ini lebih mengerikan dari syirik kenapa? syirik pribadi, antum melakukan syirik antum yang salah iya, yeah. tapi ini berkata nama Allah tanpa ilmu sudah antum berdosa antum merusak agama Allah Eh, dan merusak orang lain. Dari sisi itu, di sisi yang lain tidak ada satupun syirik kecuali sebabnya ini. Ada yang berkata atas nama Allah tanpa il, ilmu. Tidak ada satupun syirik kecuali ada, ada setan-setan manusia atau yang mirip manusia yang berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ada yang fatwakan, tidak apa-apa, kulle, boleh, ji, bagus, dan seterusnya. Padahal syirik. Semua kesyirikan ada yang ini dari bahaya ini.